Halo, konco konco YouTube KP, bukan kabar ya, atau no KP, buku buku konco KP ini selalu diparingi seger waras, lanti lancar no rezeki ini, amin. Satu lagi lanjut nonton video ini, ojo lali tinggal like, komen, dan subscribe ya, ben konco konco KP ini orang ketinggalan karo video terbaru dan orang ketinggalan karo ceritane host oplo iki. Nah, ini video iki lanjut cerita, mbak iki diwe izin cuti panjang. Langgan ini kan mengajukan cuti panjang, cuma iki malah lagi dikabari, ini izin ikuti tompo, ya, diwe apa libur cutiku sampai satu minggu. Nah, mbak Egi seneng soalnya mbak Egi ya pengen kan harapkan kayak jalan-jalan liburan ya mungkin puncak ya kan nginep seminggu karo keluarga kecil ya soalnya wis berang-berang tahun nono misalnya batang tahun gitu ya kan ora tahu liburan jadi kan fokusnya kerja liburan di rumah terus misalnya jalan-jalan cedek-cedek jadi ki pengen ngono loh mau ngapa jenenge kayak momen-momen zaman biyen iku lah ya kan. Mungkin liburan panjang ya kan kayak yang ada puncak, inap, ya kan, terus nego ada villa, terus ya, pemandangan, ya, si apa jenis memuaskan kan pada waktu itu kalau keluarga itu jadi puas-puas, no. Jadi liburan sama keluarga itu kudu di ben, jenis ben lama waktu ini ben marem, no, ya kan. Jadi kan ben apa jenisnya ben ora merasa apa jenis karena ini kan kalau anaknya kadang-kadang ditinggal kerja terus ya kan sing lanang ya kerja terus ya kan kalau sing dedek harus kerja terus jadi ben ono keakraban dalam rumah tangga ya harus dipingin kan kalau iku ya kanca-kanca mungkin juga video sama aku muka-muka kanca KPG terhibur lan seneng karo cerita singkatku sampai jumpa ning video berikutnya oke okay? Bye bye.